tadi sore pada awal perayaan Ekaristi untuk pemberkatan minyak-minyak kudus, saya membacakan surat dari Duta Besar Vatikan untuk ke Indonesia, Monsignor Guido Filippasi, yang menyampaikan kepada saya bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus telah menerima permohonan pengunduran diri saya sebagai Uskup Kusupan Manado karena usia sudah lewat 75, sekarang sudah 77. Kemudian juga disampaikan bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus telah memilih untuk mengangkat Pastor Stefanus Benedictus Roli Unto MSC menjadi Uskup Kusupan Manado untuk menggantikan saya. Saya kira itu saja yang disampaikan, semoga juga menjadi pengetahuan untuk semua yang perlu mengetahui. Terima kasih kepada umat Kusupan Manado. Selama 27 tahun saya diperkenankan menjadi gembala untuk umat di uskupan yang cukup luas ini, meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Saya sudah bekerja dengan senang, dengan kerjasama yang baik, intern dalam lingkungan gereja sendiri, uskupan, juga dengan kerjasama dengan gereja-gereja tetangga, dengan saudara-saudara umat Muslim, juga umat Hindu, juga dalam kebersamaan BKSAUA di Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih juga dengan pimpinan provinsi. Saya sudah mengalami beberapa gubernur sejak tahun 90 sampai tahun 2017 ini. Kita juga mohon doa bagi uskup yang baru, lebih secara akrab biasa disebut Roli Unto, terus Bapak Uskup Monsignor Roli Unto MSC, yang juga mendapat berita pada sore hari ini bahwa beliau diangkat untuk menjadi Uskup Kusupan Manado menggantikan saya. Kita doakan untuk beliau, semoga juga dengan lapang hati ya masuk untuk mendampingi, menggembalakan umat di Kusupan Manado dalam kerjasama baik dengan teman-teman, saudara-saudara dari gereja-gereja dan agama-agama yang ada di Kusupan Manado ini, juga dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang ada hubungan baik kerjasama dengan gereja Katolik lewat nanti uskup yang baru. Kapan pendampingan uskup yang baru, kita belum tahu, nanti ada berita selanjutnya nanti. Karena sekarang Bapak Monsignor Roli Unto ada di Jakarta, sementara ada di Jakarta. Saya kira demikian pemberitahuan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah bekerja sama dengan saya dalam kapasitas saya sebagai uskup di Kusupan Manado. Terima kasih.